Mundur dikit lagi deh, Kak. Direkam. Udah mulai tahu. Udah dimundur gimana? Enggak, maksudnya kursinya mundur dikit. Nah. Ya gitu juga kali. Agak banget. Nah, fokus kita kan. Fokus sama dia. Fokus sama dia. Oke. Halo. Kita normal ngomong. 1 2 3. Hai. Annyeonghaseyo. Hai. Kita bareng-bareng hai doang. Hai doang. 2 3. Hai. Entar orang Bali cok. Jadi pada hari ini kita akan pada hari ini. Welcome beautiful. Welcome. No. Itu jangan masukin ya, Kak. Masukin lah. Jadi hari ini kita bakal kita berempat. Kita berdua. Kita kenalin dulu dong. Empat setengah ya. 1, 2, 3. Satu, dua, tiga, empat setengah. Iya. Berarti gue 1.5. Enggak usah disebutin. Kita belum kenal. Sekarang perkenalan nama. Iya. Dari siapa nih? Ya. Aku namanya. Yang muda dulu. Iya dari paling muda ya. Kita yang paling tua ya abis itu. Perkenalan dari yang paling muda. Aku namanya. Sampai yang paling tua. Tua. Kita gue itu kasih tanda uang. Iya nggak yuk? Buruan nggak abis lagi itu. Kita nama ini dulu, nama artis dulu. Oke. Okay. Hai, nama saya Chelsea Islan. Nama aku Raisa. Siapa? Nama saya. Gua aja. Lu nama lu juga ini. DJ Yellow. Nama aku siapa ya? DJ Yellow. Nama aku Skip. Oke, okay, next. Hai, nama aku Melita. Cepetan. Nama aku Melisa. Nama aku Jessie. Mereka manggil gua bocak. Ingat bocak. Oke. Hari ini karena kita berempat kebanyakan bikin makeup tutorial. Sebenarnya kita cuma bikin mau having fun aja. Jadi kita berdua akan ngapain? Kita berdua bakal makeupin mereka berdua. Enggak, bukan nanti di zoom ya, Kak. Nanti di zoom. Bukan blind follow. Bukan blindfolded makeup challenge, tapi kita tutorial. Mereka soalnya tadi udah ketakutan gitu. Melek challenge. Iya. Mau blindfolded. Oke. Hashtag melek challenge. Kalian bikin semua ya 1, 2, 3. Hashtag melek challenge. Agak mundur tapi. Terus ya. Kita bakal pertama aku mau bikin temanya prom night. Romantic prom night. Jadi aku romantic, gua enggak ada romantis. Hari ini jadi aku mau make upin bocakli yang ya. Aku mau make upin bocakli dengan tema romantic prom night. Oke. Terus sedangkan aku akan make upin nightmare. Eyeliner di bawah. Aku akan makeupin Jessie dengan tema orang gila. Rambutnya dicepol ke atas gitu. Enggak. Temanya? Enggak, guys. Aku apa tema? Aku bakal makeupin Jessie dengan tema romantic Juliet look. Juliet. Oh, Romeo. Saudara. Iya. Oke, let's begin. Oke. Ayo. Posisi guys. Oke, posisi. Duh, kacau. Kenapa kita nggak switch aja? Iya, switch aja. Di situ perananya. Oke. Okay. Jadi bisa aku ngomong kayak gini, Mensa nggak ketutupan. Mereka pinjam banget sama gue. Oh, iya. Harusnya taruh di kamu abis ini. Ayo, udah. Geser. Beresin lagi. Aku suka suang, kebetulan. Sayang banget sih sama kamera, pantesan gue suka. Aku suka banget sama makeup kayak gini, kayak reflon-reflon gitu. Itu kok reflon? Reflon. Ada sinar, Sheila. Udah? Oke.
nanti dia nontonnya. Semoga kasih jalan. Amin. Lu agak macam buat tag dia. Tag. Bisa gua, kita gak manggil aja. Aku mau namanya Marcella. Aku mau, aku sering banget. Sebelum kita ngasih tau, kita sering banget nonton tutorial. Cuman yang paling aku suka di Indonesia itu Kak Marcella. Yeay. Harus nonton ya. Segera banget bangunnya. First thing that I'm gonna do is sok banget sama Marcella. Aku bakal pakai foundation yang ini. Karena tadi dia udah, karena tadi mereka berdua sudah pakai. Nanti ditunjukin nggak kak? Kita harus kayak gini-gini dong. Iya. Which is. Sebutin kali ya, itu namanya apa ya? Ini jadi pertama. Ngeblur gitu. Bakal pakai foundation yang naked. Woi. Mau kejadian apa? Sama. Di belakang. bakal pakai naked Urban Decay skin, nggak kelihatan oke sih baik. Jadi yang pertama kita akan lakukan, jadi yang pertama aku akan lakukan ke JC adalah pakai foundation yang pore color dari Menno Pro. Kaki ikat tuh nggak rambutnya? Kak, JC ikat tuh nggak sih? Nggak usah dikasih. Okay. Jadi, aku pakai brush yang ini dari mana aku nggak tahu tulisannya udah hilang. Brush. Jadi ini jadi pakai brush yang dari Tamiya. Oke. Okay. Ini sponsor ya, deh. Okay. Satu. Nanti dua. Kayak cepetin aja kali ya, Kak. Oke. Okay. Pakai apa? Mulai. Oke. Okay. Kalau aku langsung pakai foundation. Tapi kasih aku sebelum kau ganti. Iya, jadi warna biru. Oke. Begini. Kuping anak ya. Gue takut. Udah guys, gini aja. Jadi, pertama kita aplikasikan di daerah pantat. Apa hubungannya? Aku sama sesuatu. Oh my god. Oh my god. Gue nyembah siapa di sini? Najis. Udah gue, udah selesai. Jess! Jess kayak perkembang ini. Udah Jess, gitu aja. Udah, segini doang. Gak lupa. Gue takut, Mel. Lihat ke atas. Kalau tiba-tiba jadi cantik banget gimana, Jess? Amin. Tentang aja. Gue kayaknya harus video dari bawah juga. Pokoknya foto itu gak boleh dari bawah. Kalian gak malu. Karena kayak yang belum punya aksen bagus. Aku kesel sih kali ini. Aku pakai foundation yang dari... Ini foundationnya bagus banget ya. Coba aku ambil, ambil. Kecalki. Aku udah cantik. Mereka dulu udah long tahun. Iya. Aku pakai foundation yang dari Naked Urban Decay Skin. Ya, itulah pokoknya. Itu tadi yang mau pakai. Iya, dan tadi kita pakai. Dan sekarang aku mau pakai Kacapi. Foundation ini belum tahu, cuma aku bakal jadiin ini jadi long color. Aku juga jadi. Coba kasih terus. Abis itu. Nggak sih. Abis itu lagi pada kacang. Ada. Aku bakal aplikasikan ini. Guys. Ini buat ini. Biar kamu matanya tetap.
buat lateral itu ya kak? Concealer yang pakai shades yang warna ini,
makam dokter ini di daerah apalah itu namanya, gue nggak tahu. Ke atas, bisa katain dulu, bukan daerah kewanitaan. Waduh. Itu kemana ya? Angkat aja sih. Nah, bagus ini ya. Itu juga putih. Iya. Eh, kalau bulu mata bagus ini ya? Gak usah pakai. Dah, sebelahnya. Ya kali. Gak usah pakai bulu mata. Satu lagi! Jadi panjang lah. Oh, oke. Okay. Kok bisa sih jadi panjang? Serius? Aku mau. Jadi kayak... belum. Ini apa sih? Tahu gak itu pakai blusher udah merah ya? Habis ditonjok. Jadi aku aku dulu. Yes, kedua. Sekarang untuk ngeset alisnya, aku pakai yang tadi powder cake 2-in-1 lagi dari Makeup Life, tapi aku pakai brush yang ini supaya ngeset semuanya juga sampai ke eyelid. Ini udah pro banget ini. Iya. Nih kak. Jadi abis set sama foundation is easy. Terus kita langsung mau pakai ke brows. Aku mau pakai brows dulu karena brows itu aku untuk sementara hasilnya nih. Iya. Kamu menurut so good. Untuk mengcontour dia karena dia mukanya chubby banget ya. Jadi aku pakai yang Sephora, yang contournya cubi-cubi Sephora, cubi-cubi. Yang tiga warna kayak gini. Aku nggak tahu namanya. Tapi aku kayak gini mana? Boleh dapat? Dapat. Setiap cewek, setiap bulan dapat cukup kan kak? Jadi sih kelihatan beda banget ya. Sama tahu. Jadi dia beda banget. Alis mana alis ini? Alis nih. Alis. Pakai tadi begini ya. Karena bocah kehidupannya alis yang sangat bagus dan sangat tebal, dan aku gak bakal syukur lagi karena itu udah rapi. Gak bakal, tenang aja. Jadi aku bakal pakai Etude Drawing House yang tiga ya, yang warnanya dark brown. Ini keluarnya kayak gini. Itu gua. Bentuknya rada-rada bukan segitiga. Biasanya kan kayak segitiga sudah gitu. Oke, kita bakal. Aduh mati. Tetangganya lagi lembu. Tetangganya hebat. Kejepit lagi ini. Ada KDRT tau. Udah gue kejepit. Yaudah enak aja ya. Bangun lu. Bunya gak mau diem Jess. Sekarang kita pakai mascara. Aku pakai mascara yang Naked Tree. Yang gini. Oke. Mascara gini. Aku bakal blend ini. Gue paling benci pakai itu dari dulu kejepit tau. Sumpah, alis banget. Alis selesai. Karena alisnya bagus. Udah, baru alis. Iya. Enggak ditebelin deh, enggak. Gini doang. Kan tebel jadi sincan. Lalu kit. Terus ya, matanya jangan gerak-gerak. Jadi siapin aja yang mana-mana ke gue. Ke bawah. Ini dia siapa? Nah, kayak gitu. Jangan ke muka gua. Ke muka lu. Ini bagus nggak sih tadi dipakai ya? Iya bagus. Udah cukup. Ngeblend itu ya? Yes. Warna itu pernah pakai. Sekarang aku. Aduh mata gue kejepit sama itu tadi. Sini dulu. Jadi yang untuk eyeshadow kita bakal pakai Naked 3 Urban Decay. Warnanya makanya dari aku ya gradius gitu. Makanya tadi aku bilang aku pengen bikin romantic prom look warnanya kayak gini. Ini soft banget, ada yang walaupun kamu sharing yang ini warnanya soft. I'm sorry, soft
Jadi pertama Baru jadi aku pertama kali bakal pakai warna yang paling terang di sini dengan nama Strange. Emang ada tulisan ini? Ada. Jadi aku bakal aplikasikan ini ke seluruh kelopak mata. Kalau untuk aku, karena aku juga pakai romantic look. Aku juga bakal pakai. Kok kayak orang gila ya tadi? Bukan bikin orang gila. Cepung-cepung. Pakai romantic. Jadi lihat dok, aku juga pakai yang ini sama kayak Melita, cuman aku pakai beberapa warna yang akan lebih soft dan Melita. Iya. Jadi pertama aku bakal aplikasikan Strange ini. Aduh, kelopak. Kelopak bagian mana gitu deh. Kelopak. Wait. Di seluruh eyelidnya. Katu nak. Pertama aku akan base-nya aku pakai warna yang Strange. Bagus ya, bagus banget. Aku bakal banyak nggak pacarnya dia? Jadi itu udah diaplikasikannya, terus aku kedua mau pakai warna yang ini apa namanya? Ini apa sih namanya ini? Ada batu sana. Dust. Iya, dust. Nah, ini setelah ini. Terus cuma ngasih di dari tengah, dari depan. Depannya aja. Inner corner sampai ke tengah. Ke tengah. Untuk aku mau bikin kayak kak. Oke. Mana? Nanti untuk bikin shades. Nanti untuk bikin shadesnya aku bakal pakai yang warna Factory. Factory. Bakteri. Mana tadi Factory? Yang ini sama digabung sama Dark Show ini. Apa? Bakteri warnanya kan abis itu iya, brosnya ini. Factory. Aplikasikan ini hanya di atasnya, di crease aja, bagian crease. Crease? Ya, di sini. Crease dalam ya? Crease dalam. Sotoy lu. Christian Bautista. Christian Mokete. Kenapa dia? Kalau ini sampai gagal, lu jawab. Lagi gak? Yes, jangan ketawa. Itu sama alternya. Susah. Terus kita
kali ke yang sebelah kiri. Eh, sebelah kanan deh maksud aku. Maaf. Tutup. Nanti kamu mau bikin prongnya jadi kayak ada mengkilau-kilaunya itu pakai warna yang trik. Ini tadi udah pakai belum? Untuk dan, di kalau pakai. Iya, dan itu hanya di tengahnya aja. Di pupil. Pupil. Pupil apa pupil? Dan aku pakai sekarang. Aku nongol. Udah belum? Lah, kasih manis aja. Dan aku pakai Naked Tree Skin yang sebelah nomor satunya itu adalah nggak kelihatan eyeliner. Kalau ini jangan kena lemon apa deh. Nih. Pengen deh. Katanya aku nggak boleh gerak. Nggak boleh gerak. Jadi abis ini aku bakal pakai eyeliner. Gel eyeliner. Ada enggak di sini gel eyeliner? Jangan gel. Jangan.
Jangan dilihat, Yes. Iya, enggak. Awas, dilihat. Jadi enggak apa-apa sih sebenarnya. Tadi pagi kok. Cuman kalau mau dipakai lagi ya. Kenapa malah baru sih? Ntar gue pulang mau gue bilang lu habis manggal di mana? Habis manggal di mana? Jadi aku mau pakein Kak Chalky warna ini buat di bawah kantong mata. Kantong mata karena kantong matanya parah. Jarang tidur karena ngegalauin aku. Kangen banget sama aku. Banget. Yes. Udah liat atas aja kak? Oh iya, atas. Buka mata, buka mata. Kalau udah buka mata aja. Buka matamu. Sekarang the moment of truth. Saat gue mau pakai falsies ini. Aduh lagi dibilang. Ya sih enggak bakal. Kita pakai ini aja. Kita bakal saling pakai yang ini. Aku mau belajar sendiri di aku di muka aku dulu enggak baru ke orang. Aku akan belajar pakai ini dekat dan dia adalah percobaan pertama kali untuk aku. Enggak, tenang aja bakal bagus. Jadi, aku nggak tahu ini nama merek lainnya apa, tapi bulu matanya dari Naked lagi, Naked Tree. Aku tadi mau nyoba itu yang make itu pakai ini. Dan lihat, ini udah kayak kuasnya. Entah apa yang terjadi. Kita langsung aplikasiin aja. Macam-macam begini nih kuasnya. Tadi nggak nyoba ini, udah. Apa kak? Nah, mau aplikasiin. Itu yang mana tadi? Ke mata yang apa? Yang coklat ini. Ini kan dicoba. Ke mata. Tadi. Ke mata. Aku coba tadi ke kayaknya ke punya aku sendiri deh. Ke mata. Mana ini? Satunya mana? Itu spidol. Iya, spidol. Satunya. Satunya yang kayak maskara gitu. Udah pernah pakai maskara. Nah. Itu balik deh. Agak berat tau sih. Enggak apa-apa ya. Bisa aja sih kak, jadi kayak ntar coklat. Ya, ntar coklat belum. Pakai yang ini aja. Udah gak usah pakai gini aneh. Bulu mata gak ini pakai bulu mata maksudnya. Bagus tau. Di curl ya. Gak biasa pakai ginian. Ya udah. Diam dulu. Ini kan dulu. Jangan goyang. Tuh kan. Gak. Coba lo mata. Ah gak bekerja mata lo. Disipin. Udah cepet. Sakit. Udah. Sakit. Sebenernya gue mau coba dulu di mata gue. Seru tau pake ini. Seru. Sekarang aku mau mau pakein bocakli. Aku karena pengalaman dari barusan Jessie. Aduh, bulu matanya. Karena kita gak ada bulu mata yang maksudnya yang natural look gitu. Kita lagi gak ada ya, karena aku belum pernah coba itu juga sih sebenarnya bulu mata. Karena mungkin kita siasatin pakai ini. Iya, jadi kita siasatin pakai ini. Ini jadi bisa ini apa? Bisa memanjangkan bulu mata kayak pakai fake eyelashes. So, yeah. Let's try it. Kita coba dulu yang ini. Warna putih. Angel. Kayak skin. Thank you.
udah selesai maksudnya. Kira tapi jelek banget ya guys. Tergantung objeknya sih. Ajar. Jadi nah, sambil menunggu mereka, aku akan bikin eyeshadow aku sendiri. Karena aku udah bikin lama.
Udah gini. Jessy yang rekamin dong, Jess. Oke. Okay. Jadi di sini aku mau pakai blush. Mau pakai blush, bukan pakai blush. Jessy. Oke. <Okay. laughs> Karena aku enggak tahu mau pilih yang warna mana, jadi aku mau jangan. Kenapa enggak bawa yang Wardah itu kalau bagus? Aku mau milih dari warna yang ini terang. Lu enggak punya blush deh. Ini kan belak, belak. Ah, Ci Marcel juga dap. Pakai Wardah. Itunya apanya? Foundation, iya foundation. Foundationnya pakai Wardah. Yang terang ya. Iya. Yang terang. Kan sih mau mangkal gimana sih? Kantor ya? Om, tunggu Dede ya. Dede bentar lagi kelar gitu. Om mau berapa jam? Gila. Gua jabanin 3 jam cukup. Apa yang mau nyuci? Disuruh nyuci gua. Dah. Lalu kita beralih ke lipstick. Kayak mbak-mbak kenapa ngeluarin rokok gitu ya? Enggak kok. Enggak. Ini kita mau pakai lipstick yang apa lipstick? Oh, ya Eleni lo. Lipstick ya? Tahu deh. Itu pink. Oh ini kayak ini ya? Kayak jelly-jelly gitu tau kan? Jelly-jelly gitu ya? Untuk lipnya aku bakal pakai Naked 6 Urban Decay Magic Lip Gloss. Sesuai. White. Tapi nanti rasanya kayak watermelon gitu. Watermelon? Apa ini? Apple? Enggak, bukan. Kayak melon, kayak apple. Lidahnya salah saudara. Oh enggak, karena eye makeupnya tadi kita jangan pakai yang merah. Yang jadi? Yang loss gitu loh. Kita jangan pakai. Ini kan pakai merah. Jadi kita pakai ini. Mungkin didasarin pakai itu dulu kali ini. Ya, kita pakai ini tapi didasarin. Enggak deh. Sama tadi di lo pakai itu mah. Kita pakai ini aja. Coba hasilnya oranye. Oh, gitu. Ini kan. Orang bibir, cuman lebih terang lagi. Bagus tau. Wow. Ah. Aduh, ya. Oh. Orang satu lagi sibuk juga. HP main HP. Yes, lips itu dong. Tisu. Gue kayak curi umur deh kalau ini. Gue sebenarnya masih 17 tahun. Apaan 17 tahun? Kalau di make up-in jadi 16 tahun. 17 sama 30 tahun. Ya? Sisanya dia satu aja banyak amat. Enggak. Kenapa dikitin? Bagus! Nantinya jadi gak terlalu los. Jadi lagi. Dah. Yeay. Bagus gak sih? Udah selesai ya? Ayo kaca lagi, kita berdua. Kelihatan deh kalau dari sini deh. Kelihatan deh. Astaganya bisa. Hasilnya begini. Alisa sini. Alisa mana dia lo masih sini. Yeay. Dia sih. Tadi aku pakai alis tapi gak terlalu tebal. Sendiri.